Kodam 5 Brawijaya bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama bergotong royong untuk melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat prasejahtera. Di tahun 2019, sebanyak 1.000 rumah tidak layak huni direnovasi menjadi rumah layak huni yang berada di wilayah Kodim 0817 Gresik. Karena sinergitas yang solid, Kodim 0817 Gresik melalui para babinsa dan pemerintah Kabupaten Gresik bersama dengan masyarakat berhasil mencapai prestasi dengan merenovasi 1.010 rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Berikut laporan selengkapnya. Selaku Kepala Desa Suku Anyar mengucapkan terima kasih kepada Kodim 0817 Gresik yang mana dalam programnya rumah tidak layak huni yang di desa saya ini, saya mengucapkan terima kasih karena barangkali besok ada program-program seperti ini, saya siap untuk ditampung di desa saya. Terima kasih terhadap seluruh anggota TNI dan jajarannya yang telah mengakomodir terkait dengan adanya program RTLH ini. Program RTLH ini merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikerjasamakan dengan Kodam 5 Brawijaya. Kami Kodim, Jalan, Muramil, dan Pebinsa sebagai pelaksana kegiatan. Tujuan dari program ini adalah membantu masyarakat, khususnya dalam hal perumahan, sehingga masyarakat secara bertahap
dapat memiliki rumah yang lebih layak huni dan sehat. Kami berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan pada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalannya. Alhamdulillah, semoga barokah. Amin. Sama TNI. Raya Surabaya.